Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Berdusta. Ibu kita pendusta. Dia sakit. Kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit. Padahal dia sakit. Ibu kita lapar. Kita bertanya ibu lapar. Ibu mengatakan tidak, aku sangat kenyang, makanlah. Anda tahu jemaah sekalian, dia lapar. Tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa, aku baik-baik saja. Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya. Kita kembali, dia mengatakan kau datang, kau tinggalkan anak-anakmu. Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana dengan istrimu? Ibu baik-baik saja, pulanglah. Dia berdusta. Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Dusta kita anggap bahwa memang demikian adanya. Akhirnya kita kembali. Kita kembali untuk pekerjaan, untuk anak-anak dan untuk istri. Ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja hanya berdusta. Kita kembali, ibu kita pun wafat. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah.